Hai ya, selamat pagi, ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Oke, ya, salam sehat buat semuanya. Jadi kita hari ini masuk pertemuan kedua untuk mata kuliah analisa dan desain sistem informasi ya. Oke, ya, selamat pagi, Mas Rajesh, Mbak Sadi dan Mbak Devi. Yang lainnya mana ya? raja dari Kendal, Mas Hadi dari Majapahit, Mbak Devi dari Hari ini kita akan bahas mengenai desain sistem itu apa ya. Jadi ya, apa yang masuk dengan desain sistem? Kalau kemarin kita memahami mengenai pengertian dari sistem itu sendiri, kemudian pengertian dari informasi, ya sistem itu seperti apa? Perancangan sistem itu seperti apa? Oke, yang belum bergabung segera bergabung ya. Satu-satu lagi, teman-teman Anda yang belum bergabung. Kalau enggak ada ya kita mulai langsung ya. Oke, untuk desain sistem dan perancangan sistem di sini ya, jadi pengertian dari desain sistem itu sendiri. Oke, selamat bergabung, Mas Dia dari Mojapahit Baik, kita kembali ke desain sistem ya. Jadi pengertian dari desain sistem sini merupakan tahap ya. Jadi tahap setelah melakukan analisa sistem itu adalah tahap berikutnya desain sistem ya. Jadi dari analisis adalah desain sistem. Nah, desain sistem sendiri itu apa? Jadi saya sendiri katakan sebagai penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah dalam satu kesatuan sistem. Jadi desain sistem sini yang kebutuhan pemakai sistem ini yang terlihat ini alat bantunya adalah merupakan flow jadi jadi alir-alir untuk uh, dokumen ya. Jadi bahkan alir digunakan untuk alat bantu komunikasi dan dokumentasi dari simbol-simbol bahkan alir ini antara lain ya yang di gunakan itu ada uh, simbol kartu plong ya jadi untuk, untuk presentasikan input output ya menggunakan punch card ya simbol dokumen seperti ini gambar dokumen Di setiap kali dokumen baik bentuk laporan atau bentuk lainnya itu seperti ini ya Kemudian ada bentuk alur ya alur, alir ya aliran data. Kemudian untuk bentuk penjelasan di sini. Kemudian, simbol yang lainnya di sini ada online display. Di simbol online display, di sini merepresentasikan output yang ditampilkan dalam monitor. Ya, simbolnya kalau tampilan dalam bentuk monitor. Kemudian ada simbol paper type, ya, kertas berlubang, ya, jadi mempresentasikan input output yang menggunakan kertas berlubang. Kemudian ada simbol magnetic drum. Simbol database, ya, mempresentasikan input output yang menggunakan drum magnetik. Kemudian simbol hard disk, ya, kalau posisi tidur ini uh, magnetic drum, kalau Berdiri sini, hadis ya. Jadi, input output yang menggunakan hadis Kemudian magnetic type ya. Jadi merepresentasikan input output yang menggunakan pita magnetik. Kemudian simbol disket ya, tapi jarang ya pakai disket ya. Lalu ada simbol proses ya, ini proses yang menunjukkan kegiatan dengan menggunakan proses komputer. Kemudian operasi luar ya, proses yang dilakukan di luar operasi komputer. Ini simbolnya kalau pakai komputer itu segi empatnya ini gede dibanding dengan yang operasi luar. Kemudian kita manual, simbolnya ya. Kemudian simbol dari pengurutan offline, jadi merepresentasikan proses pengurutan data di luar proses. Jadi pengurutan offline ini merepresentasikan proses pengurutan data di luar proses komputer. Kemudian simpanan offline simbolnya untuk arsip ya. Di urut nomor, abjad, apa, angka atau kota. Gitu ya. Tanggal, urut angka, numerikal kemudian huruf ya, alfabet, kemudian huruf tanggal, kronologikal ya. Kemudian keyboard, ya, keyboard simbolnya. Kemudian ini simbol operasi luar, lalu simbol pita kontrol, koneksi antar halaman. Kemudian kalau konektornya, koneksi dalam satu halaman ya. Ini ya, kalau ini antara halaman, ini satu halaman. Kemudian selain bahkan alir, ada juga di komposisi. Jadi komposisi ini grafik yang dipecah menjadi beberapa bagian yang terkecil. Jadi mudah dipelajari, jadi komisi ini punya empat bagian. Yang pertama, memecahkan masalah-masalah besar, ya ke bagian-bagian yang dipecahkan. Kemudian membantu testing program. Kemudian juga membantu penggambaran flow. Lalu berikutnya bantu dalam melacak proses terkecil sampai yang tertinggi. Jadi di komisi ini suatu gambaran aja ya untuk bagan-bagannya. Kemudian merupakan tingkatan yang paling high level ya pertama kali. Jadi diagram yang tidak di uh, dalam dan keluar sistem. Nah, di sini simbolnya ada entitas ya simbol segi empat ya lip ya, kemudian juga alurnya. Ini yang dibutuhkan dalam kontak diagram. Ya, eh, mungkin pengaruh sinyal ya, suaranya putus-putus ya. Jadi maaf, mungkin pengaruh sinyal. Oke, okay, selanjutnya data flow diagram. DFD ini digunakan untuk mengembarkan sistem. Jadi, suatu sistem baru yang dikembangkan. Jadi, ini penjabaran dari konteks diagram tadi. ya. Jadi, DFD ini penjabaran dari konteks diagram. Jadi, DFD sebagai alat untuk metodologi pembahasan sistem yang terstruktur. Jadi beberapa simbol DFD. Di sini ada simbol entitas, ya. Uh, kemudian ada simbol proses. Lalu ada simbol data flow dan data store. Dan ini untuk uh, DFD ya. Uh, untuk contoh-contohnya nanti bisa kita bahas ya. Oke okay, sampai sini uh, ada yang mau tanyakan dulu? Tidak ada. E, sebentar saya carikan dulu contoh-contohnya atau kita bahas dulu e, sampai selesai dan saya kasih contohnya. Oke selanjutnya desain input-output ya. Ini desain input-output di sini untuk desain input. Di merupakan masukan sistem yang dirancang secara rinci, jadi mulai dari perangkat yang digunakan sampai dengan desain yang digunakan. Jadi desain masukan di sini kurang lengkap, ya. Jadi berdampak pada informasi yang dihasilkan. Ini tujuan dari desain input sendiri untuk mengefektifkan biaya pemasukan, juga untuk mencapai keakuratan sistem yang tinggi. Kemudian menjamin pemasukan data yang dapat terima serta bisa dimengerti oleh pemakai. Di dalam desain input itu ada beberapa tipe input. Yang pertama adalah eksternal, pemasukan data berasal dari luar organisasi, dan yang kedua adalah internal, pemasukan data dari uh, dalam organisasi. Oke, okay, berikutnya desain output ya. Jadi desain output sini keluaran dari hasil yang tidak diabaikan. Jadi keluaran di sini harus memudahkan bagian dalam setiap unsur. Jadi ada output keluaran untuk eksternal. Jadi yang berasal dari luar organisasi. Kemudian juga ada output yang dari internal. Itu berasal dari dalam organisasi. Oke, okay, uh, saya carikan contohnya dulu untuk desain perancangan sistemnya. Oh ya, saya ke Word di PowerPoint saya kasih contoh untuk flow dokumen dan desain rancangannya ya. Ini contoh untuk flownya. Jadi, ini contoh untuk flow of document. Jadi, sini. Uh, mengenai pendataan batik ya si flow of sistem pendataan batik ya dari start ya dari start sini kemudian uh, pembuatan menu ya jadi login ke menu admin kemudian di menu admin ini yang flow sistem itu ya baru ya ini yang sistem baru custom yang sudah menggunakan database ya. Oh, untuk sistem lamanya coba saya cek dulu. Ini lamanya ya, jadi Nanti Anda perlu narasinya dari sistem lama. Di kegiatan yang terjadi di sana itu sebenarnya seperti apa ya ini sistem lamanya. Jadi yang terlibat di sini ada customer, lalu ada administrasi dan owner. Kemudian startnya dari sini ya memesan batik ya. Jadi mengetahui model dan harganya dulu. Kemudian nanti terhubung dengan admin ya marketingnya. Nah, ini pihak admin atau marketingnya itu memeriksa stoknya, kemudian melakukan pembayaran ya, pembayaran ke agen customernya, kemudian melakukan pelunasan lalu transfer ya ke administrasinya pembuatan kuitansi. Kemudian setelah dibayar kuitansi oleh pihak adminnya nanti ada dua kuitansi. Nah, yang satunya itu untuk laporan pembelian Ya, yang satunya diberikan ini karena dalam satu halaman, ya koneksinya, jadi antara halaman simbolnya konektornya uh, lingkaran kecil ya. Kemudian di kutasi yang pertama diberikan pada pihak agennya, kemudian diarsip ya diberikan pada ini harusnya arsipnya ya. Kemudian uh, dari pembuatan laporan, uh, kemudian dihasilkan dua laporan ya, satu diberikan pada pihak owner ya. Kalau satunya diarsip ya. ini arsip ini ya simbol arsip ya. Ini arsip arsip ya, ini harusnya arsip ya. Hmm. Jadi ini arsip. Ya, ini arsip ya. Jadi setelah diterima diarsip simpan ya. Ini simbol untuk yang lama. Kemudian ini flow sistemnya di agen nah, ini uh, sudah terkomunikasi pakai uh, prosesnya menggunakan skimpat ya. Kemudian untuk sistem barunya di sini, ya, ini ya yang terlibat hanya agen dan admin saja. Jadi start jadi, melakukan login, ya. Di-start, melakukan login. Lalu, registrasi dari form data. Kemudian, cek kelengkapan datanya. Jika nggak lengkap, berarti keluar lagi. Kemudian, kalau lengkap, ya, simpan ke database, ya. Nah, di simpan, pihak adminnya menyimpan ya, database, kemudian untuk pendataannya dari admin nanti login. Jadi, setelah login nanti akan menginput datanya, baik melengkap pengaditan atau menginput data. Cek lengkapannya, kalau nggak lengkap keluar ya. ya kalau lengkap, masuk database cetak laporannya. Nah, hasil laporannya nanti diberikan pada ownernya. Nah, ownernya akan periksa, sudah atau belum ya kalau belum ya nanti ke sini lagi login lagi ya kalau udah ya arsip itu ya untuk sistem flow barunya ini yang transaksi ini sistem lama ya sistem lama untuk transaksi pemesanan jadi dari trastatnya di sini lihat modelnya pesan kemudian periksa dari adminnya, periksa hasil stoknya, lakukan pembayaran pada pihak administrasi, kemudian nanti administrasi memberikan nomor operasinya ya, ada dua man Kemudian laporan pembelian diberikan pada pihak ownernya di arsip ya ini arsip ini ya

Kemudian terus barunya di sini, eh, narasinya ya, lalu ada di FD, ini di FD contohnya seperti ini ya, ya ya, jangan lupa absen disiakat, ini contoh untuk konteks diagram tadi ya. Ini konteks diagram contohnya seperti ini. Ya, jadi dari konteks diagram ini bisa saya jelaskan ya pas satu persatu untuk konteks diagramnya. Kemudian ini untuk uh, desain DFD-nya ya dari level 0 sampai dengan proses ya. Ini proses level 1 transaksi, nah, ya. Ini yang contoh DFD-nya. Ya, bisa saya kupas satu persatu dan cara pembuatan DFD-nya. Agar okay, sampai di sini untuk materinya ya. Jadi untuk DFD-nya kita akan bahas mengdepannya, kupas satu persatu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Oh, ya. kalau, kalau menggunakan flowchart, flowchart itu kan uh, pakainya untuk dokumen ya. Jadi use case itu UML ya. Jadi kalau use case itu menggunakan UML sudah dapat UML. Karena kan tidak semua nanti menggunakan UML ya, tapi ada juga yang menggunakan DFD, uh, ada juga yang menggunakan uh, RDM. Ya. Oke ya untuk UCG sendiri nanti kalau uh, ada waktu ya kita bahas juga ya. Menggunakan UML ya. Oke sampai sini dulu mungkin untuk flowchart sama DFD kita akan akan kita kupas ya untuk CFD-nya ke depan. Kalau ada 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 beberapa pertanyaan di saya ya. Ya terkait pemahamannya dan juga permintaan dari apa dosen dosennya ya. Jadi ya memang dapat ya. Jadi kan ada yang uh, menggunakan perancangannya menggunakan DFD arti normalisasi ya. Jadi mungkin akuntansi mungkin masih menggunakan ini ya. Ya kalau yang sistem informasi mungkin ada yang masih menggunakan dan tidak kali ya. Itu ya, kanang dari permintaan masing-masing pembimbing ya. Ini ya, sama-sama untuk menggambarkan sistem ya. Alur sistem. Oke, okay, baik, kalau jalan saya ada beberapa pertanyaan saya, silahkan Anda jawab. Yang sudah selesai, boleh ya, off ya. Oke, itu beberapa pertanyaan saya, silakan bisa Anda jawab. Yang sudah selesai boleh off ya. Saya share lagi untuk yang powerpoint ya. Akak okay, yang sudah boleh off ya. Hmm, terima kasih sudah bergabung. Yang belum saya kasih waktu ya, lima 10 menit lagi ya. Oke okay ya, uh, sudah menjawab semua. Kita akan untuk pertemuan pada pagi ini. Terima kasih sudah bergabung. Salam sehat buat semuanya ya, sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.